Yo, what's up teman-teman? Kali ini gue bermain game One Piece yang ramah terhadap free player lagi. Nama gamenya adalah Haki Legend. Ya mungkin kau udah pernah main game ini karena udah rilis beberapa bulan yang lalu dan gue juga sempat review waktu itu dan sempat main juga sampai level 68 dan VIP 15. Kenapa bisa sampai VIP 15? Karena pada saat kalian baru aja main bakal langsung dapetin VIP 5 secara gratis dan dapetin beberapa diamond juga karena game ini ramah banget terhadap free player ya. Setiap ada event tertentu seperti event Valentine kemarin ataupun pembukaan server baru, kita bakal dapetin yang namanya gift code. Jadi gift code-nya juga di sini banyak banget ya. Gua coba main game Haki Legend lagi karena penasaran kira-kira hero apa aja yang udah ditambahkan di game ini. Langsung kita lihat di bagian library-nya. Oke, udah banyak banget ya. Hero-hero limited-nya udah banyak banget. Ada Shirohige, ada Shanks, ada Sengoku, ada Fujitora, Blackbird, terus Big Mom, Oden. Sangar sih kalau udah ada Oden. Dan ini sepertinya Luffy yang Wano ya. Ini Kaido, ini Zoro New World, terus ada Kuzan, ada Franky Cyborg, terus ada Doffy ya. Kalau kita lihat di bagian kapten, kita coba lihat tampilannya sih ya. Ini Shanks. Shanks udah buntung juga. Anjir, tangannya bisa kalian lihat tuh. Terus ada Shirohige. Tapi di sini pas kita ngeklik hero-nya ataupun kita pas pindah-pindah hero-nya gak ada suaranya sih ya. Tapi pas kita battle itu ada suaranya, teman-teman. Ada Zoro New World ya. Ada Franky. General Franky. Anjay, sangar coy. Ada Fujitora. Si buta dari gua hantu. Sengoku. Nah, ini Luffy Wano ya. Anjay, sangar cok. Udah lama gak main game ini, ternyata untuk update hero-nya udah jauh banget sih. Gua pengen juga ngelihat, gua pengen terus mainin game yang Neural Figure Void itu. Karena gue penasaran dengan hero-nya, kira-kira bisa update lama, maksudnya bisa update banyak hero atau enggak tuh game. Sebelum gamenya sampai tutup gitulah intinya ya. Oke, ini Kurohige. Big Mom. Ini Big Mom kayak game One Piece. Ada One Piece juga, udah lupa namanya gue ya. Big Mom-nya kayak gini juga sih. Terus yang Oden. Wah. Oden seperti biasa cuy, di game OPBW, di game apapun Oden itu kayak gimana ya, gue lihat karakter ini kayak ada sesuatu gitu loh teman-teman. Sangar banget soalnya si Oden ini. Terus Kaido. Wih, bajunya jadi kulit coy. Gak kelihatan dia pakai baju ya. Oke, ada Kaido, terus ada Kuzan. Doflamingo is the, apa ini? Doflamingo is the apa coy? Dan untuk cara dapetin hero-hero limitednya itu dari limit recruitment ya di bagian sini. Untuk saat ini tuh ada event yang Kuzan, tapi yang masih admiral teman-teman. Ini Kuzan admiral. Kira-kira buat kalian yang masih main Haki Legend, untuk update limited recruit apakah ada pengulangan atau enggak nih teman-teman? Karena gue pengen dapetin Oden sama Kaido atau Big Mom. Oden, Kaido, Big Mom. Gue pengen dapetin itu atau Luffy Wano juga. Karena di sini gue udah ngumpulin 149.312 diamond. Itu banyak banget cok. Ini kalau misalkan gue gacha sekarang mungkin gue bisa masuk ke peringkat 1 sih ya. Karena diamond gue udah banyak teman-teman, makanya di sini gue pengen berburu hero limited. Tapi karena saat ini tuh masih hero limitednya si Kuzan, gue rasa ini kurang bagus menurut gue teman-teman. Desainnya ini kurang suka gue ya. Lebih bagus yang Kuzan yang udah keluar.
Sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian untuk battlenya dulu ya. Mungkin dari kalian itu ada yang belum pernah mainin game Haki Legend ini. Langsung kita coba ngetes battle di story-nya ya. Dan game itu PvP-nya juga banyak kok teman-teman. Sambil kita nungguin Fleet War yang di New World Figure Voyage ya, karena di situ gue lagi nungguin juga untuk Fleet War-nya seperti apa. Kalau di game Haki Legend, battle-nya tuh turn-based ya. Turn-based. Kalau misalkan kita nggak speed, gimana suara dari si Luffy? Karena bahasa suara Luffy-nya cempreng banget gitu ya. Bentar, bentar. Gue coba percepat dulu. Ultimate dari Kid. Ultimate-nya tuh ada animasi juga yang gue suka dari game Haki Legend ini. Tapi sayangnya waktu itu entah kenapa gue bosen aja main, teman-teman. Mungkin karena waktu itu ada game baru lainnya sih ya. Spread. Coba Luffy. Lah, malah aneh, Cok. Suaranya. Oh, normalnya berarti di kecepatan yang dua ini ya. Biar suaranya nggak aneh-aneh banget. Kalau perlambat suaranya jadi besar banget suaranya gitu ya. Kalau dipercepat jadi cempreng. Dan untuk battle-nya ada wave-wave-nya gitu ya, kalau di bagian story-nya teman-teman. Waktu itu pakai Luffy yang ini udah bagus banget line up kalian sama Kid. Itu udah bagus banget waktu itu. Gear Force. Suaranya kecil banget. Kayak bocil ya. Room. Bukan, Neng. Injection. Anjay. Diambil jantungnya enggak tuh? Cepret. Lawannya masih tinggal satu, Jozu. Oke, nice. Lawan bosnya sekarang ada 3 wave ya. Yang terakhir lawan bosnya. Pang. Cepret. Gue pengen ngerasain pakai Big Mom atau Kaido dan juga Oden ya. Moga aja nanti setelah eventnya si Kuzan itu ada event limit yang gue pengen, teman-teman. Suaranya cok. Gila, ini story-nya tebel banget ya musuhnya. Tapi damage musuhnya nggak terlalu sakit banget juga. Oke, Kid ultimate lagi. Cepret, cepret. 190. Kalau Luffy, dia DPS ya si Luffy. Kita lihat damage-nya. 259, tapi Ivankov masih belum mati loh ya. Gila, ini lama banget, Cok. Gak bisa di skip apa ya? Masih belum mati juga. Wah, Marco ultimate. Cepret. Mati dong. Oke, ternyata masih belum kuat untuk lawan yang di sini ya. Sabo ultimate. Yes, sangar kan? Gamenya sebenarnya sangar, teman-teman. Nah, ini berhubung udah kelihatan gak bakal lolos di sini, gua bakal quit aja. Kurang kuat nih line up gua saat ini ya. Untuk battle-nya seperti itu dan fitur gacha. Nah, fitur gacha di bagian rekrutmen. Udah lama banget gua gak gacha ya. Karena di sini gacanya nggak terlalu bagus, teman-teman. Maksudnya hero yang bisa didapat dari gacha biasa itu nggak terlalu bagus. Kalau hero-hero yang bagus itu kita dapetin dari limited ya, limited recruitment seperti yang tadi itu.
Yang bakal kita dapetin di sini mentok-mentok itu bintang 4. Tapi yang biasa doang ada Lau, ada Kuma, Moria, Smoker, Yuma, Lucy, Sugar, Sentomaru, Sanji, Smoothie, Eva. Gak ada hero-hero limited yang bagus banget seperti Kaido dan lain sebagainya. Mungkin ya biar kalian ngabisin diamondnya ya di event limited recruit. Oh iya, ada gift code teman-teman. Di sini ada gift code ya, mungkin dari kalian yang mau main juga. Ada 3 gift code yang baru bisa kita redeem. Yang pertama ada BLBHKLG, kita coba lihat dulu. Apa tuh hadiahnya? Terus yang kedua Bas HKLG. Masih bisa nggak nih? Oh, masih bisa ya. Dan terakhir ada gift code yang spesial Valentine kemarin. Valentine. Oke. Sukses semua, kita lihat dulu untuk nih. Kan kalau nggak percaya game ini ramah banget terhadap free player. Di gift code aja kita dapetin diamondnya itu cukup banyak banget, 20.000, 5.000, 5.000. Gimana nih? Apakah kalian tertarik main game ini juga? Kalau misalkan tertarik, yuk kita main di server baru teman-teman. Karena gamenya seriusan ramah terhadap free player sih. Sebagai selingan aja gitu. Karena kalau misalkan kita cuma nungguin game yang One Piece New World Figure itu, story-nya kan mentok-mentokan di level, story-nya stuck di level teman-teman. Gak bisa grinding terus-terusan ya, gak bisa dimainin terus-terusan kalau yang New World Figure Voice itu, karena terbatas di level. Oke, lanjut sekarang kita ke recruitment. Kita bakalan gacha di sini advance recruit. Let's go. Kita ngetes rate-nya ya. Bentar, 10 time difficulty crewman. Oke, 10 kali gacha langsung dapetin bintang 4 ya. Point shop kita bisa tukerin itu di bagian sini, ada Kizaru. Oke. Langsung kita gacha aja ya. Dapat apa kita? Katanya dapetin bintang 4. Gua enggak dapat. Oke, gacha lagi. Karena punya gua Berry atau apa nih? Frankie. Oh, dapetin Frankie, coy. Ini 3.000. Gokil. Bir ya. Bir gua 3.000, teman-teman. Zoro. Dapetin S doang ya di gacha sini. Bagi. Garp piece. Oh, oke, lumayan bisa dapetin fragmennya si Garp. Garp mungkin hero SS mungkin ya. Dapat siapa? Bagi lagi. Jelek banget, cuk. Ada Lau, Hancock, Peace. Oh, kalau hero-hero limitednya mungkin dapetin fragmennya doang ya. Kita abisin sampai tersisa 3.000 aja ya. Gacha lagi siapa nih? Brook. Mana woi? Karakter yang kuning-kuning. Bastille. Sisa 3 kali multi lagi teman-teman. Beppo. Jelek banget dapetnya ya. Dapet siapa kali ini? Ya, Baby Five. Baby Five. Wes, lumayan dapetin gladiator. Smoothie. Sisa 3.000 ya, sisa 3.000. Kalau mau dapetin point shop, gua udah lupa sih berapa banyak ya yang kita butuhkan. Oh, ini ya point shop kita, cok. Kita ambil aja. Kit 10 biji. Ini bisa kita refresh enggak sih? Oh, cuma di reset doang ya. Reset 1 day 16 jam lagi, coy. Di point shop cuma bisa ambil itu fragmen doang teman-teman, yang bagus sama item-item yang kayak gini. Ini berguna untuk upgrade hero kalian ya.
Sekarang gue pengen lihat untuk player-player yang udah punya hero limited. Ini di server 1 ya gue mainnya, karena waktu itu gue main di server 1 teman-teman, server paling utama. Dan ini ada rekomendasi ini juga sih ya, rekomendasi line up. Enaknya itu quick battle, newbie team, balance team, back row attack. Gue pengen lihat dulu untuk udah cross server juga. Ini karena game udah lama banget sih ya, udah beberapa bulan yang lalu teman-teman, makanya udah cross server. Untuk top CP-nya 1.492 ya, 1.400. Ini sebenarnya tuh 23 tuh 2 juta CP-nya, tapi kok bisa kalah ini? Mungkin ya karena sama-sama server sama-sama satu guild gitu ya. Wih, sangar dong. Ada BM nih ya, Big Mom-nya CP-nya 330. Ini CP satu hero itu setara dengan CP akun gua, coy. Kaido, Kaido. Wah. Kaidonya gokil, bos. Kaido dia tank ya. Oh, fighter. Dia fighter. Kuzan. Malah Kuzan warrior. Ini tank, cok, karena nggak kelihatan ini. Nah, ini baru kelihatan. Dia tank ya. Si Kaido tank, harusnya emang tank sih. Kalau yang ini warrior sama kayak Kuzan, mungkin dia magical damage gitu serangannya. Inggris tank manis skill-skillnya dari si Carlot Lin Lin. Terus untuk ada Shanks juga dong. Shanks dia warrior, dia DPS ya. Sangar sih Shanks-nya. Ada yang pakai Odin gak sih? Marshall Ditich, Zoro New World. Kita pengen lihat orang yang, oh ini masih kepake ya berarti ya. Sanji NW masih kepake, gue masih ada soalnya. Marco. Wah, ini ada yang pakai Odin nih. Wah, sangar cok, cok. Kok gue pengen comeback main gitu ya? Karena gue pengen ngerasain Odin sih. Apakah Odin di sini bagus teman-teman buat kalian yang masih main game Haki Legend ini ya? Sekarang kita tes battle di PvP-nya deh. CP gue 200, cok. Masih ranking, hampir ranking 1000. Langsung ultimate dong. Ah, mampus kau, langsung sekarat tuh. OP coy. Kit emang OP sih waktu itu. Cepret. Serangannya critical terus-terusan. Easy win. Damage-nya paling tinggi Kit dong. Wow. Ya karena Kit tadi ultimate duluan ya. Lanjut kita ya. Kalau lawan yang lain coba ya. Admir apa nih? Ya, harus masuk ranking situ dulu, coy. Exchange ya. Kita coba cari player yang lain, teman-teman. Exchange. Lah, nggak bisa di refresh gitu ya? Untuk battle di PvP-nya. Terakhir nih, kita testing battle di arenanya. Cepret. Woi, sangar tuh kan? Battle-nya sangar, teman-teman. Soalnya ada suaranya gitu ya. Ultimate-nya juga ada animasinya. Kita exit aja. Oke, mungkin segitu aja dulu karena gua cuma pengen lihat update karakternya doang ya. Kalau misalkan kalian tertarik main di server baru mungkin seru sih ya. Jadi segitu aja dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton, sampai jumpa di next video. Thank you.